Oh, Assalamualaikum. Pakai sweater pula hari ni. Sejuk macam kat genting atas ni. Bukan. Jerebu. Jaga diri ya semua. Baiklah. Seperti biasa, kembali dalam segmen Retrologi bersama saya, Nisa. Dan kepada mereka yang tak pernah tengok Retrologi ataupun dah tonton pun Retrologi ni sampai episod keempat kali ni tapi tak tahu apa benda Retrologi ni. Retrologi merupakan segmen baru di Amans di mana kami akan membawakan orang kata apa, flashback, throwback baliklah kenangan-kenangan dunia teknologi, apa yang dicipta, apa yang dibangunkan beberapa tahun yang lepas, yang kita imbas balik pada episod-episod yang kami bawakan dalam segmen Retrologi. Jadi Retrologi ni seperti retro teknologi, kita imbas balik apa benda yang lepas. Baiklah, tanpa membebel dengan lebih panjang, Nisa nak ceritalah, nak kongsilah dengan semua apa benda yang kita ada hari ni. Jom tengok. Pada tahun 1985 yang lepas, panduan dan rujukan rasmi pertama telah diterbitkan untuk bahasa pengaturcaraan. C++ telah diterbitkan. Ini bukan C++ keputusan SPM, keputusan USA, bukan. Ni C++ bahasa pengaturcaraan, bahasa programming. Bagi yang ambil IT tu mesti tahu apa benda C++. Jadi C++ ni telah diterbitkan pada tahun 1985 yang lepas dan sehingga kini ia menjadi ia telah menjadi salah satu bahasa pengaturcaraan yang popular pernah tercipta setakat ini. Berapa puluh tahun tu daripada 1985 kan. Dah 30 tahun nampaknya. Baiklah. Jadi panduan C++ ini diterbitkan oleh Bijen Strostrap. Aku pun tak reti nak sebut ni. Yang mana juga telah merupakan beliau merupakan pengasas bahasa pengaturcaraan C++. Bahasa ini telah dibangunkan oleh Strostrap ni sejak tahun 1979 yang lepas, di mana ketika itu beliau bekerja di AT&T Bell's Lab dan diberikan kebebasan untuk bereksperimen dengan kaedah baru pembangunan perisian. Dah kenapa aku ni Dr. Saso-Saso pula kan? Maaf ya. Jadi kini C++ turut digunakan untuk tujuan pembelajaran di universiti. Budak-budak IT tu mesti tahu punya, mesti belajar benda ni. Selain ianya turut digunakan secara meluas pada pelbagai platform. Dalam arena kandungan digital pula, salah satu perisian yang popular ialah iTunes. Pada mereka pengguna-pengguna Apple mesti tahu iTunes adalah pemain muzik. Macam kalau dekat Windows ke apa benda kan, kita ada macam-macam jenis platform software untuk memainkan muzik. Tapi di produk Apple kita hanya ada iTunes, di mana kita boleh memasukkan lagu, membeli lagu dan pelbagai lagi lah. Bercakap mengenai iTunes ini, melaluinya pengguna boleh mendapatkan beberapa kandungan digital seperti muzik, aplikasi, video dan sebagainya. Namun pada awalnya, iTunes hanya memfokuskan kepada penawaran muzik sahaja. Mana sebelum ni tak ada lah apps ke video ke, belum ada lah pada masa tu. Dan pada 12 Oktober tahun 2005 yang lepas, 10 tahun yang lalu, pihak Apple melalui iTunes 6 telah menambah sokongan video melaluinya. Maknanya daripada sejak ia diperkenalkan dengan produk Apple, ianya hanya menyokong penawaran muzik. Kemudian pada tahun 2005 yang lepas, 10 tahun yang lepas, dah mula ada video. Kemudian tambah pula video, aplikasi, beli lagu itu ini semua boleh lah kan. Senang kita uruskan segala benda di pada satu platform saja ya. Khasnya pada pengguna Apple lah. Jadi iTunes pada ketika itu menawarkan lebih kurang 2000 video muzik selain turut menawarkan video pendek daripada studio animasi Pixar. Baiklah, masa merupakan salah satu komponen utamalah dalam kehidupan seharian, apatah lagi dengan era globalisasi masa kini kan. Masa tu rasa kita sekejap je berlalu kan. Tahu-tahu je dah petang, tahu-tahu dah malam kan, tahu-tahu dah esok pagi. Sudahnya korang tak tidur-tidur, buat apa online. Jadi beratus tahun sebelum ini, masa yang digunakan adalah berbeza untuk setiap negara dan sebuah persidangan telah diadakan pada Oktober 1884, berapa puluh tahun pula ni, kira sendiri ya, yang lepas dalam menentukan meridian utama untuk kegunaan antarabangsa. Okey, baiklah, melalui persidangan ini, Greenwich Meridian telah dipilih sebagai piawaian antarabangsa dan sehingga kini ia digunakan oleh semua di seluruh dunia untuk merujuk kepada waktu semasa di sesebuah negara. Dah macam sekolah pula kan, info-info benda ni, sejarah dan juga geografi ya. Malaysia sendiri menggunakan GMT 8 Plus untuk waktu tempatan.
Jadi itulah sebab sedikit orang kata apa, imbasan kembali kita punya teknologi dan juga pembangunan serta inovasi yang berlaku beberapa tahun lepas yang membawa kepada apa yang kita ada pada hari ini. Kepada penonton baru, selamat. Terima kasih kerana menonton Retrologi dan teruskan menonton. Kepada penonton-penonton semua, jangan lupa kongsikan apa yang anda tahu, apa yang anda ingin tahu di ruangan komen. Dan juga kembali dengan episod Retrologi seterusnya. Saya Nisa. Nak ios juga ke? Bolehlah. Bye.